Amalan sebelum tidur ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengambil wudu sebelum tidur. Jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, hendaklah engkau berwudu seperti wudu untuk salat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. Amalan sebelum tidur dengan membaca ayat kursi. Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Rasulullah senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah sebelum tidur. Kita bisa mencontoh membaca surat-surat pendek agar tidur kita menjadi lebih tenang dan mengingat bahwa Allah senantiasa melindungi kita. Rasulullah memperbanyak zikir. Apabila kalian berdua hendak tidur, maka bertakbirlah kepada Allah sebanyak 33x. Bertasbihlah sebanyak 32x. Dan bertahmidlah sebanyak 34. Dan ini semua lebih baik buat kalian berdua dari seorang pelayan. Hadits Bukhari nomor 1543. Rasulullah menganjurkan untuk menunda tidur sebelum waktu Isya. Bahwa Rasulullah tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari mabilul 568 dan Muslim nomor 647. Rasulullah menganjurkan untuk membersihkan tempat tidur. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Rasulullah membaca doa tidur. Jika Nabi Muhammad ingin tidur, beliau membaca Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati.